Habis lori aku. Aduh. Aduh, ni aku marah ni. Pasal awak ni? Ha? Tengoklah kiri kanan dulu. Hei, buta! Siapa yang bawa lori ni, ha? Saya. Ha? Lu apa hal? Tak adalah. Encik ni apalah. Macam mana encik bawa lori ni? Tak nampak saya ke? Habis? Lori yang sebesar ni muka tak nampak? Pasal saya nampak lah yang tu yang terus nonong sampai ke sini. Kalau tak nampak macam mana? Kalau tak nampak, kalau tak nampak habislah saya tersadai kat atas lori. Sudahlah, sudahlah. Sabar, sabar. Siap baik awak selamat. Ya. Awak kenapa sampai masuk kemari semua ni? Abang ni siapa? JPJ? Polis? Insurans? Kenapa? Ya, kalau abang orang insurans, saya ingat nak buat claim lah ni, nak report ni. Saya ni tinggal kat sebelah rumah ni. Oh, tinggal sini? Sini je. Oh, kebetulan lori ni angkat barang-barang saya. Oh. Saya nak pindah sebelah ni. Berjiran lah kita. Hari ni malang sungguh lah abang nasib saya. Kenapa? Daripada sempang kedai ni, 3 kali lah masuk ni saya nak kena langgar bang. 3 kali? Inilah pemandu tak berkemah betul. Bukan tak berkemah. Habis? Tak berhikmah. Tak. Lagi tak betul. Apa yang betul? Pemandu tak berhemah. Oh, tak berhemah. Ha. Keypad lock betul lah dia orang ni. Pokemon. Eh, kau jangan cakap banyak tau. Sudah. Eh, saya cakap sikit lah ni. Saya tinggal kat sebelah ni tau. Ni tempat saya. Jangan gaduh. Apa? Jadi kau ingat aku takut? Habis, kau ingat aku berani ke? Eh, jangan bergaduh. Sudah, cuba sudah. Apa lagi? Hei, buka! Hei, lejim tu lah. Ini aku dah tidur lengkap. Kacau pun kau tu lah. Lejim. Siap. Dah siap pun. Cuba sudah, jangan bergaduh. Benda kecil aja, jangan bergaduh. Abang fikirlah tengok dia pun dah. Mana patut macam ni? Yalah, kita kadang-kadang mandu lah. Baik! Apa bising-bising ni? Macam ni, sebenarnya ini pekerja-pekerja saya. Angkat barang-barang saya, saya nak pindah ke sebelah ni. Ni cik dah duduk berapa lama sini? Dia punya pasal lah berapa lama nak duduk sini. Dia bersewa. Hang diam! Bang, dia ni memang lorak sikit. Jangan jadi macam dia ni. Tiap-tiap malam duduk karaoke, memekak satu taman. Boleh? Dah enam aku. Aku baik tak salah apa-apa aku. Tengok kaki ya. Kaki jalan pun tak betul, eh? Nak main tegur orang. Jaga. Aku tunggu kat simpang ni. Apa jaga? Ha? Badan macam gitar.
Tak apalah, saya nak turun dengan barang saja. Hei, rajang dia. Ish. Tak ada padan macam tu nak gaduh macam tu. Hei. Bukalah, padan macam tu. Rasa dia lupa kat simpan lagi sekejap tu. Terlanggar betul. Siapa tak sayang diri, dari hidup baik gantung diri. Bohong jangan melarat, sekali sekala ai bohong sunat. Siapa tak sayang bini, dari hidup baik gantung diri. Kalau asyik menipu, lebih baik kawin lagi satu. Siapa tak sayang bini. Keluar sekejap, lupunya ligat macam setan. Tanya ke mana melesap, mi goreng mamak jadi umpan. Empat keluar sekejap, ligat lu macam setan. Tanya ke mana melesap, mi goreng mamak jadi umpan. Siapa tak sayang bini, dari hidup baik gantung diri. Bohong jangan melarat, sekali sekali ai sembang dia. Siapa tak sayang sembang kenangan dia ni pasal bisnes set lah. Ya ya lah. Kalau asyik menipu, lebih baik lu kawin lagi satu. Siapa tak sayang bini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eh. Waalaikumsalam. Sila. Ya, ya. Sebelah ni kan? Ya. Bagulah, kita jiran-jiran ni mestilah berkenal-kenal. Ya, ya. Kalau apa-apa hal senang. Ya, ya. Sehat. Ha, sehat. Saya, nama saya Kasim. Oh. Isteri saya Kamisah. Ha. Kamisah, kadang-kadang dalam lah tu. Ya, siapa ni? Saya Karim. Oh, baguslah. Surau depan tu pun dah cukup lama tak ada katip dah. Baguslah awak sampai. Pula. Bukan katip. Apa itu? Karim. Oh, nama Karim. Ya. Oh, saya ingat awak katip yang mati-mati. Wah, dia buat lama sangat. Tangan gitu gini, gitu gini. Ayah tadi itu isteri saya. Yang tadi tu? Ha. Saya ingatkan anak awak. Nana. Nana. Apa dia? Nana dah cakap kau apa yang cik suruh Nana? Loh. Yang pun Nana pi tak suruh cakap apa pun. Nana ni tak boleh harap lah. Ha, kenapa Cik Katip? Kenapa Cik Karim macam marah ni? Tak apa-apa. Memang dia hobi macam tu. Ha. Business woman. Oh, business woman. Business apa? Jumpa orang-orang. Jumpa orang-orang. Yang malam tu dan gendang dengar. Oh, bukan tu. Bukan itu. Habis apa dia? Ni, Derek sini. Oh, Derek sini. Ha. Wah, nampaknya bagus badannya. Oh, patutnya. Aku bosan dengan suami aku tugas rumah. Dia tak pernah melabar, tak pernah bantau. Baguslah tu, senanglah. Yelah. Cuba kau fikir, aku buat silap ke? Aku membazir ke? Yelah, senang kata dia tak pernah bantau apa yang aku buat. Aku ni dahlah lembut. Dia pun lembut. Dah rupa macam tak ada ketua dalam rumah tangga. Hantar dah. Mila tu garang. Laki dia lagi garang. Baru-baru ni aku nak jual lah barang-barang aku tu, produk aku tu. Mila kenal. Laki dia sudah dengar, bantah tak bagi ambil. Habis tu, lupa pek. Mila tegak dia nak ambil juga. Dia
Lepas bertengkar. Bertengkar. Tak jadilah ambil barang aku. Pasal produk aku, mereka bergaduh. Dua-dua keras kepala. Ini masa aku. Ya. Bila suami lembut, isteri lembut, tak ada bantahan. Bila isteri keras, suami keras, tak ada keputusan. Masing-masing nak tunjuk kuasa. Entahlah, jiran aku tu lagi tu. Takut sangat dengan lelaki dia. Baguslah tu. Suami kau pula takutkan kau. Aku bukan apa, aku kesian kat Kamisah tu. Hidup dia mesti tak bahagia. Hari-hari duduk kat rumah kena kurung, kena marah. Habis, kau ingat suami kau tu bahagia duduk dengan kau? Asyik selalu kena suruh buat kerja rumah, selalu kena marah. Tak kisahlah tu. Hello? Ha? Buka kem kami. Kita jumpa Mary. Siapa pula Mary tu? Mary tu klien aku. Dia nak beli produk. Senang je abang tadi. Apa mau dia ambil kan? Tak ada orang duk kontrol. Janda. Cuba. Berapa harga je? RM24. Saya tak keluar lagi dah. Ni Encik tak payah. Keep the chain lah. Okay, Encik. Ni, cuma ni aku nak jaga bunga kesayangan bini aku ni. Wah, Pak Karim, handsome begini baik. Alah-alah jumpa Pak Karim. Jomlah Pak Karim. Saya belanja pergi minum. Aku tak maulah. Kenapa? Ni, dah lewat ni. Singa tina aku. Semenjak bila pula Pak Karim kerja dekat sarkas? Pula bunga. Bukan singa tina sarkas tu. Bini aku takut kat bini aku. Aku tak takut. Angkat tahan, Tera. Jangan berkari. Sekejap saja saya pinjam minum. Bukan, saya apa-apa. Minta maaf. Minta maaf. Parfum. Hai. Ya. Yang macam bunga-bunga rindukan bulan ni, kenapa? Kenapa tak tidur lagi? Awal lagi. Lagi pun mata pun tak mengantuk. Relax sinilah. Hei. Jangan bohong. Tak mengantuk lagi ke? Isteri belum balik. Ha. Ni ada abang-abang ni. Awak pergi masak eh. Siap bang. Hai. Baru semua dah siap. Pergi cepat. Nak air, buat air. Nak bagi buang bungkuk ni. Pergi buat air cepat. Macam komputer. Picit, mai. Picit, pi. Picit, picit, picit. Mai, pi. Mai, pi. Tera cakap si. Tengoklah siapa. Kita mesti macam tu lah. Mak lah, minum kat luar je kita ni. Terima kasih. Ni, tadi saya tanya yang tunggu kat sini macam burung punggok ni, tunggu kan bulan ni, tunggu siapa? Biasalah.
Encik. Terima kasihlah. Siap nak masuk dulu. Eh, kenapa? Harimau. Eh, mana ada dalam bandar ni ada harimau? Encik Kasim tak tahu. Saya duduk dengan harimau. Tidak. Harimau. Kamisah? Ya, bang. Bang nak tanya sikitlah. Abang ni garang ke? Garang? Kuat sikit. Garang. Lagi satu. Abang ni orang yang berani ke? Berani? Eh, tak ada. Sebenarnya orang sebelah tu lagi berani. Tahu pasal apa? Dia tinggal sama rimau. Abang tak puas hati ni. Macam ni, besok pagi-pagi pergi zoo. Nak buat apa? Awak cari. Kalau ada King Kong, awak bawa balik. Saya nak tinggal dengan King Kong pula. Baru dia tahu siapa yang berani. Eh? Dah pergi, jangan cakap banyak. Pergi. Baik, bang. Tak ada awak saja dengan King Kong. Baik! Berani dia. Ini buat apa tu? Nana duduk tunggu yang malah balik. Nana bercakap abang. Lepas tu Nana tengok TV. TV apa tak buka pun? Baru Nana tutup. Tutuplah baru tutup ni. Duduk ulok, cawan, kot pagak apa-apa dia tadi. Sayang, Nana pergi tengok jiran kita. Sakit ke, demam ke, sehat ke. Iya, cantik lah. Cantik? Ni makan dah siap dah. Yang kira nak marah, ya. Yang bukan tak tahu. Nana kan tahu masa. Nanti pun takkanlah makan nasi bungkus, ya. Mana ada selera. Tapi kalau yang masak, Nana ada selera. Nana, jangan nak merepek. Dan patutnya Nana lah yang cik, bukan cik lah yang Nana. Nyak apa? Macam ni saya setuju, Kak. Kalau setuju, hang bayar. Kak, cukup bulan boleh tak, Kak? Cukup-cukup bulan. Tak payahlah meniaga macam ni. Cukup bulan, ambil cukup bulan. Kak. Lihat ni. Nana nampak. Nana tak buta. Nana ada empat gigi mata. Ni dua. Mentang-mentang Nana gelap. Tak apa, tak ambil peduli kat Nana langsung. Nana nak tanya. Yang cakap apa dengan lelaki tu? Jantan yang mana? Cik sembang dengan ramai jantan tadi. Ui, ramai.
Nak nak tengok laki tu pakai baju the blue and biru. Nana, jangan nak cemburu yang bukan-bukan. Jantan tu jantan cik bisnes. Dengan hitam tu orang berkarat nak cemburu. Oh my God, seronok lah, tak apa lah. Masak dah? Jatuh je lah. Cik Jamsia. Waalaikumsalam. Orang ya? Cik Kasim mana? Cik Kasim tak ada. Dia pergi main golf. Dia kata nak di bisnes. Ni yang sorok kepala macam poket tu buat apa? Saya buka remote. Mesti saya remote. Oh, buka. Kalau macam tu samalah nasib kita. Suami saya pun macam singa. Yalah Aisyah wey. Nak buat macam mana kita ni sabarlah. Sabar tu setengah dah iman kan. Dia suruh pun kita ikut. Dia juga pun nak buat macam mana. Kita berdua sama Aisyah wey. Betul lah. Memang sama je nasib kita ni. Cuma kulit je yang lain. Ha? Kau takutkan kau. Aku baru nak ajak kau makan. Kan kau nak balik kot. Aku bukannya takut balik lambat. Tapi aku tak mau buang masa lah. Lalu ni masa aku cari duit. Aku tak mau mak mentua aku ingat aku ni duk mengikir harta laki aku. Oh, suami kau orang berada ya? Tak lah juga. Tapi aku ni kahwin kena paksa. Ikut cakap orang tua aku. Kalau ikutkan siapa mau kat mamat hitam tu. Kena paksa. Lama-lama sayang juga. Jom.
ni? Apa ni? Apa ni? Ha? Eh, awak duduk sini lah. Haa, buat betul. Sombonglah abang ni. Teman-teman nak jumpa Ju, yang kena semalas buat Ju. Janganlah macam tu. Bukan sombong. Dia mesti perempuan, lelaki, perempuan. Perempuan, lelaki, perempuan. Ah, baru dah betul. Ha. Ini, dah pakai macam ni, sekerat sana, sekerat sini. Eh, ni pun terbelah sana, terbelah sini. Pinyan ni lagu sedih-sedih tu buat apa? Ju susah hati lah, bang. Eh, susah hati apa? Kau yang pandai-pandai je susah hati. Handphone dia hilang. Handphone hilang? Susah hati? Dia ni kalau nak susah hati, abang ni hilang, baru dia susah hati. Handphone mana ada susah hati? Tak ada kan? Tak payah handphone lah, tak payah. Kita nyanyi je lah. Kita nyanyi. Alah, bang. Nanti susah nak telefon mak. Hai. Nak telefon mak ke? Nak telefon boyfriend? Di mana ada boyfriend, bang? Kan berjanji nak sponsor. Oh, jadi ke? Ya. Confirm? Confirm. Ah, tak apalah kalau macam tu, jangan susah hati. Nanti abang beli dua public phone. Satu mak, satu awak. Senang bercakap. Eh, abang ni public phone lah pula. Yelah, jadi senang bercakap. Tak payah angkat-angkat. Nak, nak gantung sana, nak masuk kotik. Kadang hilang, kadang kena curi. Nak, 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 nak. Itu kemudian. Nak, nak, nak. Banyak pun boleh. Siapa tahu lah ke abang lambat? Isteri abang? Nama abang? Oh, jauh panggang dari api. Ju kalau nak tahu isteri abang tu, dia ikut cakap abang. Dia takut dengan abang. Abang kata duduk, dia duduk. Abang kata berdiri, dia berdiri. Abang kata malam ni balik lambat, dia bilang besok pagi baru balik. Baik tu, bina abang macam tu. Tak apalah. Datang nanti abang kahwin dengan Ju pun abang buat macam tu. Abang kahwin dengan Ju? Abang tak buat macam tu. Kalau abang kahwin dengan Ju, abang dengar dia cakap Ju. Ju kata duduk, abang berdiri. Bila Ju kata berdiri, abang tegur menyarak. Tak adalah, gua gurau je. Abang ikut cakap Ju je lah. Jangan susah lah.
Ni apa ni? Tak ada lama. Bisik-bisik apa ni? Tak ada. Mana boleh? Perempuan-perempuan jangan berbisik. Nanti nanti mati celik nanti. Nyanyi. Okey. Ada orang tunggu ke? Tak ada. Nyanyi. Dah banyak habis duit kau? Tak ada. Nyanyi. Awak nyanyi, ibu bagi kita berdua. Baru balik. Ya. Cik Kamisah tak tidur lagi ke? Ni, saya tengok muka lesu ya. Pasal apa? Laki mana? Dia tak ada pergi main golf. Dia main golf apa pukul satu malam macam ni? Nak-nak malam Jumaat ni. Orang perempuan kalau laki tak balik rumah malam Jumaat ni, mesti ada apa-apa ni, dikit berat ni. Saya masuk dalam dululah ya. Suami Puan Kasma mana? Laki saya dah expired pun. Nana, kalau nak semayang pun pergilah habis semayang dulu. Nana nak semayang sunat, minta doa. Ya selamat, elok. Nana pun selamat, elok. Kita bahagia berdua. Lagipun penegak ayah pun bertambah-tambah. Ni lah. Oh, ni dia. Nana, cik nak cakap pasal meniaga lah ni. Esok pagi-pagi, cik nak Nana pergi ajak orang sebelah tu keluar. Ni, ajak laki dia bukan bini dia. Ya, kalau dia ajak pergi kahwin. Nana, kahwin-kahwin jangan main lah. Nana ikut perintah cik. Cik tahu esok pagi-pagi, Nana pergi ajak orang tu keluar. Sayang cik tak? Sayang, kucu-kucu butek. Duit dia duduk main-main. Assalamualaikum. Cik Kasim. Cik Arif, ada apa ni? Jangan bising-bising lah. Suami saya tengah tidur tu. Duh, apa dengan dia tidur apa? Ini satu arahan. Lebih dahsyat daripada arahan menteri. Ha? Menteri? Menteri mana nak jumpa aku ni? Maaflah, saya tak berani nak kejutkan dia. Takut nanti dia mengaum. Tak maaf ya. Ha, Cik Kasim. Ini arahan menteri. Eh, apa ni? Abang, minta maaf. Abang terkejut dan tidur. Maaf, Cik Kayu lagi. Masuklah. Jangan baca tidur jumpa lelaki. Ni, menteri mana nak jumpa saya ni? Saat ni kita bincanglah. Ya. Wah, bagus tu. Karim, selalunya kan, bila nak deal projek, waktu kita main golf. Ini, masa jogging, macam mana nak deal ni? Yalah, boleh kasi. Ni, saya nak tanyalah. Betul ke menteri arahkan awak datang berjumpa dengan saya? Jangan malu-malu. Saya bukan apa, cuma saya nak tahu apa projeknya. Lepas tu kan,
saya nak kira lah juga berapa komisen yang sesuai saya nak bagi pada awak. Ni Kasim, ha, dia aku tak nak bahas. Ayuh sini lah. Tak panjang-panjang pun tak apa. Ha, setengah cukup. Ha, tak apa, tenang, tenang. Ini projek besar ni. Jangan salah kabut. Aku nak tanya Kasim. Ha. Ada syarikat. Ada syarikat saya. Kalau nak tanya kelas. Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D sampai kelas F pun ada. Syarikat besar. Ni, projek apa yang buat? Projek yang saya buat. Ha, projek saya tengok KLCC. Ada nampak? KLIA. Nampak? KL Tower. Ha, projek saya yang akhir sekali KL Toilet. Ha, tu semua saya buat tu. Sampai ke Z, kan? Dahsyat eh. Ui. Macam mana berkenan kah? Berkenan je kah? Ambillah. Saya tanya suami saya dulu. Tak payah tanyalah. Ni, Cik Amisah nikah berapa lama dah? Dah 5 tahun. Tuan Kasma? 3 tahun. Tak ada anak lah. Belum ada rezeki lagi. Tuan Kasma ada anak? Tak lagi. Tak tahulah siapa yang mandui. Tapi tak ada pun tak apalah. Sebab saya ni sibuk dengan bisnes-bisnes saya ni. Yelah betul lah tu. Saya ni tak pun tak ada buat apa-apa. Masa saya habis dekat dapur dengan halaman rumah tu aja. Ni jom kita keluar, San. Ah, tak apa. Saya dah buat sarapan pagi dah. Lagipun suami saya tak ada kat rumah. Takut nanti bila dia balik, saya tak ada nanti marah pula dia kan. Sebab suami saya tu bengis sikit. Allah, Sat, ya setengah jam. Jomlah, saya belanja. Macam mana? Cik Katip. Bukan Katip, Karib. Ya. Cik Karib. Dah setengah jam dah kita duduk kat sini. Tapi Cik Karib tak cakap juga lagi pada saya apa projeknya. Kenapa tak cakap? Yang sebenarnya aku yang bawa Ahmad sini bukan apa. Aku tengok muka macam nak marah ya. Apa pula nak marah, Cik Karib? Kalau nak tahu macam ni, selalunya setiap orang yang nak dapat projek tu bawa orang yang nak bagi projek tu pergi entertainment. Keluar duit. Ini Cik Arif nak bagi saya, Cik Arif pula yang bawa saya kemari. Lepas tu tempat ni tak payah gunakan duit. Apalah saya nak marah. Ni pasal projek. Projek ni pembohong, tipu. Tak apa. Bohong? Tak ada projek? Projek tak ada. Projek pembohong pun seronok. Cik Karib tak tahu pasal apa saya ketawa. Sebenarnya Cik Karib, apa yang saya cakap tadi tu tentang syarikat, tentang kerja-kerja bangunan yang saya buat, sebenarnya saya pembohong juga. Tunggah. Hari ni kita cakap bohong je. Kena bohong ni dia. Kamisa! Siapa Kasim? Selalunya kan, isteri saya ni kalau dia dengar dia suara saya, saya panggil sekali je dia terus datang keluar jumpa saya. Ini tak ada pula lah. Apa dah jadi? Bukannya payah, senang saja. Masuk pencarilah bini kita. Tak boleh. Bukan saya. Saya suami. Isteri mesti keluar jumpa kita. Kita tak boleh cari masuk dalam sampai ke sana. Tak boleh. Masalah ni. Isteri awak mana? Ada. Cuba awak panggil. Saya nak tengok berapa kali awak panggil dia sampai. Yang Kasma. Kuatlah sikit. Mana dia dengar macam tu, Yang Kasma. Kuat sikit. Kita suami. Suara kuat sikit. Yang Kasma. Tak kuat juga tu. Kuat-kuatlah. Takutlah. Kuat.
Aku takut. Apa yang kita nak takut? Kita ni suami. Ah, tengok saya. Kariza! Puan Kasma. Saya ni... saya takutlah. Sebab saya keluar rumah tanpa izin suami saya. Saya rasa bersalah sangat. Kita bukannya pergi mana main makan je. Barang yang kau tunjuk tadi kenal tak? Saya fikir kemudianlah. Ini saya nak balik. Saya nak balik. Apa yang hang takut? Hang dah bagi muka kat lelaki hang sebab dia pijak kepala hang. Hantar saya baliklah. Jomlah, jom balik. Makan dulu. Dah bayang dah nanti rugi. Bila aku dengar suara bini aku dan aku terasa takut. Ni perasaan aku selalu dengar ni. Ni yang buat aku tak rasa selera nak makan ni. Awak ni jangan mengarutlah. Awak sendiri tak tahu dia ada dekat mana. Macam mana awak boleh dengar suara dia? Pakai wireless ke? Pakai cordless ke? Kalau betul awak dengar, mesti dia pun dengar suara awak. Awak cakaplah. Oi, hang kat mana? Kan senang. Agutlah dah makan. Makan. Makan makan. Hai kasmo, aku ni lemah, aku tak ada luar, tak ada selera. Pasal apa tak ada selera? Perasaan lain, makan lain. Ingat dia. Jangan susah, jangan susah. Makan makan. Saya bayar ni bukan murah ni. Saya bayar. Bayar. Ha. Makan makan. Apa susah sangat ni? Aku tak nak selera aku tak nak. Awak ni kan, mula-mula saya ni tenang tau. Tapi bila awak buat macam ni, saya pun teringatlah. Mana isteri saya pergi ya? Agak betul lah. Kita mana tahu dah kita tak pergi cari. Jangan pula. Kena tambah duit. Kasim, macam mana bini aku Kasim? Puan Kasmah, kenapa ni? Muka tu macam marah je. Awak saya tak marah. Laki saya keluar dari tadi ni tak balik-balik main lagi waktu ni. Alah, sabarlah. Kejap lagi balik agaknya tu. Orang lelaki ni biasalah Cik Kasma kalau dah keluar tak tengah nak balik. Macam suami saya tu kan. Selalu balik lambat. Tapi balik juga. Nak sabar macam mana? Selalunya tak pernah macam ni. Tak pernah lambat macam ni. Tu yang saya heran ni saya duduk angin macam ni lah. Sabar. Ni. Hitam macam lelaki saya tu ada orang kenal ke? Kalau tidak, takkan Cik Kasma kahwin dengan dia. Saya kena kahwin paksa. Kahwin paksa? Tak apa juga. Saya ni kahwin kena paksa juga. Tapi bahagia juga. Tak apa Cik Kasma. Sabar je kita ni orang perempuan. Jangan melawan cakap suami nanti tak macam syurga. Mana suami saya? Ya, suami saya pun tak ada juga kat rumah ni. Tapi tak apa, saya sabar. Makan pun macam paksa. Sebenarnya aku takut makan dia tu. Oh, takut? Tapi aku tengok main menjilat jari kau ni. Dapat. Sekarang baru saya tahu. Sebenarnya kan, awak ni takut dengan isteri. Kita tak boleh takut dengan isteri. Dalam rumah tangga, kita suami raja.
isteri permaisuri. Sekarang dah terbalik. Saya tengok, isteri awak jadi raja, awak jadi permaisuri. Tak boleh macam tu. Salah tu. Eh, Kasim, aku heran lah sungguh. Macam mana bini hang muka hang? Aku tengok hang teruk macam aku juga. Kalau nak dengar cerita, dulu, sebelum dia kahwin dengan saya, dia ni ada boyfriend. Budak-budak-muda. Bercinta lah konon. I love you, you love I. I love you, you love I. Budak-budak-muda. Orang kata apa cinta, cinta ingos. Nah, bercinta punya cinta. Sekali kena tinggal. Sudahlah kena tinggal. Kena tipu pula. Barang kemas apa-apa yang ada, handphone lah. Habis semua. Kena tipu. Kena tinggal, merana. Tahulah bila orang merana. Sedikit saja. Ha, badan tak terus. Sayalah pergi selamatkan dia. Ah, bila pergi selamatkan dia, selamat. Modified. Tapi Kasim, ha, aku tengok hang dah umur dah lebih. Ha. Macam mana keluarga dia terima hang? Sebenarnya, ha, masa meresik-meresik dulu, ha, baru kita tahu. Macam yang bapak dia ni pekak. Oh. Saya cakap umur saya 52. Ha. Dia dengar 25. Rezeki nak buat macam mana? Apa nak takut? Kita ni ada hak. Jangan duk takut. Jantan ni jangan duk berlembut dengan mereka. Kalau kita duk lembut mereka ni, mereka nak antuk atas kepala kita ni. Baiknya duk atas kepala. Tapi saya tak beranilah dengan suami saya tu, Puan Kasma. Suami saya tu garang. Kalau saya dengar suara dia pun ni, saya dah takut dah. Suara dia saya dengar daripada sebangan laut pun, eh, dah kecut dah perut saya dah. Rasa macam nak termasuk balik dalam perut Mak Asah. Saya tak beranilah, Puan Kasma. Ih, malunya. Jangan macam tu. Jangan takut. Ih, tengok saya ni. Laki saya kalau tengok muka saya ni, geletak ni macam demam kolera ni. Ha, kalau saya tempik macam tu kan, hei, dia lagi takut. Kalau tak percaya, Cik Kamisa, satu hari saya tunjuk bunga garang saya. Ha, nak tengok? Garang. Saya depan isteri saya, saya memang garang. Awak tahu tak, isteri saya tu, dia dengar dia suara saya. Dia nampak je saya balik, dia terus tunduk. Oh. Orang kata macam singa sarkas yang takut dengan kain tas tu. Ha, saya tak payah macam tu. Saya tak payah marah-marah. Ya, saya datang je dengan cara saya buka dada. Steady je. Takut dia dengan saya. Itu baru suami. Pasal dalam rumah, kita suami mesti jadi raja. Tapi saya tengok awak ni takut dengan bini. Aku bukan takut kat bini aku. Tolong sikit. Tetapi bini aku tak takut kat aku. Oh, macam tu ya. Ha, apa kata? Mulai daripada hari ini, awak cuba tunduk berani. Tunduk garam. Mana tahu satu hari nanti, isteri awak takut dengan awak. Ah, mulai daripada hari ini. Awak mesti buat. Boleh buat? Aku cuba. Aku cuba. Aku cuba. Ha, mulai daripada sekarang. Aduh juga. Jom, kita buat. Nampaknya si awak dah tunggu tu. Aku tahu. Berani jumpa dia? Ah, aku tak takut dong kau beranahi. Ini Ipo Mario. Ah. Jumpa lah. Ni. Ah. Baca doa sikit. Alamak, apalah punya suami ni. Memalukan lah. Weh, pandai pergi kopi house ni. Tinggal rumah tu, terkanggang orang masuk. Macam mana?
Bukan, nama saya bukan Hang. Tak, abang. Janganlah marah-marah sebenarnya. Saya kesian tengok abang. Mana taknya saya dok perhati lama usia dah. Tiap-tiap hari dua orang kena marah. Tak dua tu panah lingkup ya. Mana boleh yang melingkup dua orang tu kita. Abang kena marah, saya pun kena marah. Macam inilah, abang pihak bagi pihak isteri abang minta maaf lah. Mana boleh senang-senang minta maaf ni. Cuba abang fikir tengok. Bila bini abang marah kat abang, lepas tu dia marah pula kat saya. Semua dia pakai pinak marah. Ni abang, yang abang pun satu, rumah semua cukup. Yang abang pergi minum kat coffee house buat apa? Membazir. Yang tu kan duit aku buat keluar. Jiran sebelah, Abang Kasim yang belanja aku. Oh, Abang Kasim. Ha. Kalau Abang Kasim suruh terjun sungai, abang terjun kan? Ni contohlah kalau Abang Kasim ajak bini abang berjalan, abang boleh pergi? Cakap pun. Ah, sayang bini pun. Sayang-sayang juga. Tapi janganlah sampai takut bini. Ni, tengok saya. Mana takut bini? Hang tak apa, tak ada bini. Siapa suruh kahwin? Aku kan kahwin, aku nikah. Hei! Tak habis-habis lagi? Habis dah. Bang, Bang Inah. Padan jalan tak betul nak nasihat orang. Masuk! Hei, rumah Hang sana lah masuk! Hang kata, cinta! Masuk! Ju, hari ni kita makan lobster, nak lobster sedap. Lobster tak nak lah, Abang. Kenapa? Tak kena makan lah. Ha, tak kerti lobster, kita makan ketam masak kicap. Tak nak. Habis apa yang awak nak? Abang janji pergi beli cincin hari ni. Oh, nak beli cincin. Ha, mak dah tanya dah. Oh, mak dah tanya? Dah. Oh, sabarlah. Kita makan dulu. Lepas tu kita barulah pergi. Sekejap eh. Hello? Ha? Iya? Eh, tak boleh. Kita tak boleh tunduk dengan bini yang garang. Ah, kita mesti tunjuk sifat berani. Kalau dia menjerit, kita menjerit lagi kuat. Jangan kasi can. Hang cakap senang. Kau di bimbit kapak? Ha, nak buat macam mana? Kapak? Ha. Kapak. Ini ada berat sikit ni. Awak ada senapang tak? Kalau awak tak ada senapang, awak ambil parang lagi satu. Pakai dua parang. Tak bagus juga tu. Ha, kalau dia kalah dengan pedang, ha, dia ambil pistol, punggah aku nak elak macam mana? Pistol. Ada lesen ke nak pakai pistol? Eh, sebenarnya kan, isteri kita ni nak takutkan kita aja. Ha, sebenarnya kalau kita nak takutkan isteri, tak payah pistol, tak payah parang, tak payah meriam. Semua tak payah. Oh, liatkan mata je. Tunjukkan kelakian kita. Dah cukup dah tu. Bijak otak Hang. Kau tak geriga lah. Sabit tu bini yang takut kat Hang. Macam ni lah. Kalau awak senang, awak datang jumpa saya. Nanti saya akan tunjuk dengan awak cara yang betul. Cara yang betul-betul macam mana kita nak bagi isteri kita takut dah. Dah bagus ni, best ni. Yang ni aku harap kan. Baiklah, saya tengah mesyuarat ni.
Terima kasih. Kali ini siap, hang. Kawan. Orang nak kahwin, dia nak kahwin. Lepas tu tak tahu jadi suami. Ha, macam mana? Kita makan katak goreng. Katak goreng. Apa? Keropok goreng nak? Tak nak? Tak nak. Kita kena pakai senjata yang lebih canggih. Kalau yang tu tak jalan, kita pakai diplomasi. Dengan cara macam tu je, kita boleh lembutkan hati laki kita. Cik Kasma dengar ke? Dengar. Otak Cik Kasma ni macam komputer lah. Boleh jadi profesor. Saya dalam hal ni memang saya ambil berat. Kalau dah betul-betul ambil berat, saya boleh tunjuk ajar. Tapi ingat, jangan suka jalan je tau. Takde, betul. Kali ni betul. Hari ni boleh hari ni. Muka apa lagi cepat, lagi bagus. Muka mesti masam. Kita kena terang. Terang sekuat-kuatnya. Biar mata kita naik merah macam terang. Lepas tu kita tenung muka isteri kita. Jangan berkelip. Bagi satu tenungan yang tajam. Lebih tajam daripada pisau dan parang. Faham? Lepas tu, kita kena berdiri segak, tegak. Macam panglima Bandung. Boleh buat? Boleh kot. Bagus. Kalau boleh, kita cuba try tengok. Cuba, eh? Abang Kasim, saya tak sukalah Abang Kasim marah-marah macam ni. Saya benci tau. Boleh kan? Boleh kan? Hang buat ni? Ni! Aku nak ajak hari tadi, hang takkan tak faham-faham lagi. Tak boleh macam tu, tak boleh. Abang macam mana? Kalau hang buat macam ni, lembek macam ni, sekali laki hang tengking, hang pesan. Hang kena marah, hang kena kasar, marah. Ni, dalam ni tak ada marah, tak kerti marah. Mana? Ni, dulu-dulu, muda-muda lu ada boyfriend tak? Ada? Boyfriend pernah tipu. Kenapa? Abang tak pernah marah. Tak pernah marah, tapi sedih je. Ya Allah, macam mana ni? Ni macam ni lah kita try buat lagi sekali. Ajak hang kau. Tak berani lah kak, takut. Takut apa? Lagi satu saya nak tanya awak. Isteri awak selalu masak lauk apa? Bini aku mana tahu masak. Habis tu, aku yang masak. Aku pun tak tahu masak. Aku masaklah sardin kering. Lauk sardin kering? Tak boleh. Awak kena cakap dengan dia awak. Sekarang, aku tak mau makan lagi itu sardin kering. Asyik-asyik sardin. Sampai aku membawa sardin. Sekali-sekali aku nak ikan kembung. Masak hijab. Masak asam pedas. Aku tak mau lagi ini masak sardin kering. Kalau kau suruh juga, aku ambil periuk dia. Aku hempuk atas kepala kau. Kena buat macam tu. Garang macam tu. Lawan dia. Boleh? Berani nak empuk saya. Kalau berani, cubalah. Saya tak nak makan sardin. Nak makan kembung. Banyak cantik muka awak. Wah, sekarang dah tunjuk berani. Saya hantar awak balik kampung. Saya balik kampung, tolonglah abang. Abang kena dengar cakap isteri tau. Saya suruh duduk, saya suruh bangun. Faham? Apa? Tengok apa? Ini aku ni apa? Tunggerang kau? Aku ni suami hang tau. Aku berkuasa. Aku raja rumah ni. Faham? Abang ni dah pandai sekarang suara tinggi ya. Apa? Pandai buka-buka mata ya. Buka mata apa? Lawan saya ya. Kalau abang lawan saya, cerai abang hari ni juga. Tadi dah bagus dah. Kenapa merayu balik? Habis kasi aku dan bini aku minta cerai, aku nak buat apa? Kita jangan takut. Kita men. One perempuan pergi, seven datang. Jangan takut.
Wanggu, kam tak main langsung? Enggak. Saudara, jangan takut. Sebenarnya, isteri pun sayang dekat kita. Tak semudah-mudahnya dia berceraikan kita. Jumpa lagi sekali. Maman. Ingat, esok pagi pergi market. Aku tak mau pergi market. Nenek, bukan market. Pasar. Sobalah! Sebelum aku balik, makanan mau siap saja. Kalau tidak, aku kahwin lain. Saya tak ajar ni kahwin lain. Aku tengah ada hot ni. Jangan kira apa. Hot. Oh, macam ni lah. Saya nak macam ni lah. Kasim, aku tak gamal ke apa Kasim. Jangan lemah semangat. Sebenarnya kita bukan nak dera isteri kita. Kita nak tunjuk dia, nak ajar dia supaya dia hormat kepada kita. Itu saja. Awak ni pun berlakon. Bukan awak betul-betul. Apa-apa pun. Tadi, kaya dah. 20%. Cakap suara tinggi 50%. Ada 70. Balik nanti kalau boleh tambah lagi 70%. Jadi 100%. Salah sampai depan rumah, tendang pasu-pasu tu semua. Apa pasu? Dinding dengan bumbu aku tendang habis semua. Sekarang abang dapat nak jalan tendang ni. Ya. Abang pasu ya. Ya. Secerai awal siapa tahu. Allah ni. Habis sebut cerai aku lemah dah. Tadi dah bagus bersemangat dah. Balik buat macam tu. Ha? Buat. Aku niatnya elok. Tak gamut. Selalunya Bang Karib balik awal. Itu dulu. Dah sekarang tak kuat apa. Besok lah. Bang Karib, singa kat rumah tu tak mengaum ke? Oh, aku dah buah rantai. Takut apa? Kena berani lah. Tapi Bang Karib, tak boleh lah. Saya ada dating ini. Alah, dating gila pun boleh dating. Lawan lagi pindah lah berasa. Tapi tak boleh lah Bang Karib. Pukul saya tu garang. Lagipun orang macam saya ni, susah dapat dating. Oh, dulu hang kata aku takut bini. Sekarang ni hang takut ke mak awak. Badan sak saja. Hei, tak apa lah, pakai kali tubuhlah. Tadi ya. Kejaran belut. Ampat. Tangsa. Mana pula begini pintu kunci pula. Tangsa. Tumpang tanya. Nampak tak isteri saya keluar ke mana ke? Tak tahulah, saya tak nampak pun. Dia tak ada di sebelah? Tak ada. Dia nak buat apa sini? Mana pula dia tak pernah macam ni? Tak ada ya? Tak ada. Sumpah saya tak nampak. Hai, dah pandai keluar rumah. Hai, dah tak nampak aku lagi dah. Amboi. Nana? Mana laki aku ni? Nana? Balik tengah malam. Tunjuk garang pula. Hei, Cik Kamisah. Takutnya saya tengok awak. Berdiri-diri pula rumah saya.
takut. Encik Anissa, dari mana tengah malam dia bawa balik? Kaki saya? Suka hatilah, saya nak pergi mana pun. Saya ada kaki. Saya pergilah mana saya suka. Hai? Hai? Dekat mana tak suka? Ha? Nak melawan saya? Ha? Oh, ni betul-betul awak ni dah pandai melawan ni. Ha? Siapa yang ajak awak ni? Ha? Ikut hati kan kok. Lampang, lampang. Pang. Hei, melawan eh? Ha? Nak kena pang. Pang, pang, pang. Iyalah. Pang, pang. Apa ke hal ni? Mekak-mekak ni malam-malam bergaduh. Saya tak tahu kenapa suami suka sangat pukul isteri. Oh, tak tahu. Tak tahu salah awak. Awak keluar tanpa pengetahuan saya. Tak salah. Habis macam mana pula dengan suami? Keluar rumah, tak bagi tahu isteri. Ha? Tanpa pengetahuan isteri. Suami apa tu? Itu suami. Oh, dah pandai pulangkan paku buah keras. Eh, Cik Kami, saya jangan bagi saya marah. Kan saya cekik. Cekik. Suka hati bapak tiri laki mak diorang je. Tak suspek langsung janji kan. Timbang rasa lah sikit. Jangan. Hei, awak tahu tak? Melawan suami tu, berdosa tahu. Tu saya tahu. Tapi suami macam abang memang tak terima rasa. Apa yang abang buat dekat saya dah keterlaluan. Saya rasa tak salah. Kalau saya melakukan sesuatu untuk membetulkan sesuatu yang memang tak betul. Dari kita nikah sampai hari ini, abang asyik mendera saya aja. Sampai saya takut nak duduk dalam rumah ni. Tahap kesabaran saya dah sampai, bang. Kalau susah-susah sangat, agaknya abang ni tak sesuai, kita berpisah ajalah. Abang, abang tahu tak apa yang abang cakap ni? Tahu. Perkahwinan ni bukannya benda mainan, bang. Saya tahu saya salah keluar rumah tak minta izin abang. Tapi saya tak pergi mana-mana, bang. Saya keluar rumah cari jalan penyelesaian. Macam mana nak selesaikan masalah rumah tangga kita supaya kita boleh hidup bahagia. Saya kebahagiaan rumah tangga, takkan pergi keluar rumah sampai balik dengan malam. Saya tak nak jadi isteri yang hipokrit. Depan suami baik, belakang suami ada orang lain. Abang nak ke saya buat macam tu? Abang nak tak sayang saya lagi ke? Tak sayang. Siapa yang tak sayang isteri? Janganlah dengan orang lain. Baik. Kalau betul abang sayang saya, abang kena dengar cakap saya. Abang kena buat kerja rumah. Boleh? Buat kerja rumah? Yalah, nanti kawan-kawan tahu abang cuci pinggan, cuci batu, lap lantai, malulah abang ni korporat. Oh, tolong isteri malu. Ha? Berpoya-poya pergi karaoke, balik sampai malam buta, itu abang tak malu. Bang, umur abang dah berapa sekarang ni? Abang ingat sesuai ke dengan umur abang ni abang pergi buat benda-benda macam tu? Fikir sikitlah bang, ubahlah bang. Memang ada niat nak berubah, tapi kawan-kawan saya ajar aja. Dia kata buat bisnes. Baik. Kalau abang pentingkan kawan abang, ha? Abang pentingkan lagi perkara-perkara macam tu, saya keluar rumah. Eh, Kamisa. Janganlah macam tu, Kamisa. Kamisa. Aduh. Kamisa. Mama, kami tak mau ambil
tak payah minta maaf, Kamisa. Abang yang salah. Abang salah. Abang janji takkan buat lagi, Kamisa. Tolonglah, Abang Kamisa. Aduh, abang tak buat lagi. Abang minta maaf. Rana ni dah kumat sangat dah. Dah pukul 11 malam tak tahu nak balik lagi. Tunggulah Mai balik sana cik kerate tau. Dalam hati macam-macam boleh jadi. Aku tak peduli, aku boleh melihat. Halo, Kamisa. Apa cerita? Tak tahulah. Nana balik boleh ya. Bawa pergi shopping. Banyak dah pandai pergi shopping ni. Bertindak mana dah pergi dek? Ha? Ha, macam mana? Bagus, 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 bagus. Bagus. Yes. Ha, ni pun sagi kenal lah dengan aku. Ada tahu karate ni, karate Melayu ni. Okey. Boy mana aku punya suka. Amboi. Kasar dengan Cik Emba? Kamu kasar? Tengok. Hei, hanya aku tahu kau ke? Ha, aku kecil orang ke? Ha, esok pagi aku pergi market, aku tak pergi. Tengok apa? Nana. Berani Nana kasar dengan Cik, no? Memang berani. Hasil masak tadi kering dia. Masak ikan gembung, masak kicap hitam ke? Badan aku semua habis baru tadi kering. Apa lagi ni? Tak habis lagi ke? Lah belah sini pula. Macam ikut shape lah ya. Oh, bukan main lagi. Kalau aku memekak lah, karaoke lah, apalah. Nanti kau. Aku nyanyi lagi kuat-kuat karaoke aku. Spam semula fake Sputnik. Tengok apa? Nanti dia cerai baru tahu. Cerai. Eh, malam dia buat kasi kacau. Lagipun mana ada perempuan nak cerai. Kalau aku lelaki sungguh, aku nanti kahwin lain. Aku cari perempuan lain. Faham? Cik melawak je, Nana. Melawak. Kalau Nana ni siapa kerja? Nana. Selama ni Nana sabar, sabar, sabar. Mulai ni, isteri mesti dengar cakap suami. Siapa tak sayang bini? Ada. Aduh, sekejap. Bang, janganlah picit kuat-kuat kaki tu. Sakit tu. Pelan-pelan sikit. Aduh. Kasma. Ya, Nana. Bagui. Picit kaki beta.
tak ada kerja ni. Saya ni bukannya nak busy body, bang. Ha. Tapi ni betul kenyataan. Kenapa? Wah, sebelah ni. Ish, ya Allah. Buat malu kau lelaki, bang. Penakut ini. Betul, bang. Memang penakut. Alhamdulillah. Baik, kau masuk ke sini orang macam tu. Biarlah dia sayang bini dia yang kau sibuk. Buat apa? Dia berani ke dia takut? Eh, hey, mana boleh? Woi, ada orang takut bini. Oh, sungguh. Memang penakut sungguh. Memalukan kaum lelaki. Apa lagi? Join lah sekali, meh, duet. Hoi! Cerit sekali. Aduh, takut bini. Masih tersebut. Memalukan kaum lelaki. Abang ni bukan saya nak puji lah. Abang ni memang best. Saya pun tak takut bini. Saya puji betul. Orang macam ni lah memang patut kita contoh hibah. Tadi. Hoi! Hoi! Bang? Kerja yang saya suruh saya dah buat ke belum? Tak buat pun. Bila nak siap? Sekejap lagi siap dah. Cepat buat. Yeah. Yang layan budak ni. Dengar tak? Dengar. Buat cepat. Dah semua! Kenapa sebab dia? Ya, Nana. Hantar Nana pergi pejabat. Nana nak duduk di belakang. No, derek sering. Tugas yang masak ni, abang nak makan, faham? Tapi Nana, kita meniaga tu tambah duit belanja. Tak nak belanja-belanja, tengok tiga aku. Tapi tak cakap apa dengan tiga aku, cakap. Kata Nana. Lagi apa Nana? Ni Nana. Cik kan nak minta maaf lah kat Nana. Selama ni cik buat silap dengan Nana. Mula hari ni, cik akan ikut semua cakap Nana. Apa Nana suruh semua cik buat. Agui. Nana lah raja dalam rumah ni. Minta maaf Nana. Ya. Kamisa nak minta maaf. Sebenarnya Kamisa tak berniat pun nak kasar dengan abang. Kamisa buat ini semua untuk kebahagiaan kerukunan rumah tangga kita. Bang, macam mana pun abang tetap raja dalam rumah tangga kita. Sebenarnya abang dah tak jadi raja lagi dah. Raja ke menteri ke sultan sebenarnya dalam rumah tangga ni tak ada. Kita kena bersama-sama. Dan abang juga yang salah. Patutnya abang berterima kasih kerana mempunyai seorang isteri yang hati mulia macam ni. Dan abang pun minta maaf lah. Abang banyak buat salah. Faham? Cik Erin. Ya. Saya dah minta maaf. Saya selalu busy body, bang. Maafkan saya, bang. Maaf. Saya tetap maaf. Abang tak maaf. Bunga! Terima kasih. Saya pun dah minta maaf. Semua dah selesai. Maafkan. Saya dah selalu busy body. Tu lain kali jangan bincang bodi. Rumah tangga orang, makan orang macam pasal. Jangan campur. Abang marahkan saya, ya? Eh, tak marah dah. Tak marah, ya? Betul tak marah ni? Betul. Abang ni memanglah. Memang. Woi, takut bini! Hei, jaga mulut sikit. Woi, takut bini! Jaga mulut sikit. Woi, takut bini! Jaga mulut sikit! Siapa? Ni penting ni! Ni dah siap ni! Mesti dah ni. Ni penting ni. Ini satu. Dan hidup ayah gantung diri. Oh, depan dah buat pengganai awak, ya? Lebih baik kahwin lagi satu. Wah, sekarang pandai buat ini. Ni, buat macam ni. Abang, abang kena cakap isteri tau.
bang. Eh, apa sahaja yang menggigil? Dia yang menggigil, bukan kau. Kita ni berjiran. Jangan gigil dulu, yang kau gigil dulu, buat apa? Macam setan, tanya ke mana melesap. Mie goreng mamak jadi umpan. Oh, ada orang takut bini. Oh, ada orang takut bini. Jaga mulut sikit. Oh, ada orang takut bini. Jaga mulut sikit. Jaga mulut sikit. Oh, takut bini. Jaga bini. Oh, hai. Dan hidup baik gantung diri. Bohong jangan melarat. Sekali-sekala hai bohong sulat. Siapa tak sayang bini. Dari hidup baik gantung diri. Kalau asyik menipu, lebih baik lu kawin lagi satu. Siapa tak sayang bini? Ai bila nak sedar diri, anak dah masuk setengah lori. Jangan tipu bini, kena sumpah langgar lori PWD. Bila nak sedar diri, anak dah masuk setengah lori. Jangan tipu bini.